Inilah dia the lab, tapi... Ya Allah! Selamat datang ke dalam channel Horror Ini 99. Dan hari ini orangnya akan main game seram. Dah lama sebenarnya orangnya tak main game hantu yang betul-betul hantu ni sebenarnya. Jadi hari ini kita akan main game Frigid Dust ataupun Frigid Dust. Tak tahulah mana satu sebutan yang betul. Cuba komen dekat bawah yang mana yang betul. Sebutan yang pertama ke? Sebutan yang kedua. Apapun, jom. Dia ada part 1, part 2, part 3. Tapi chapter 1 je. Kita akan main part 1, chapter 1 dulu. Okey, mari semua. Kita main 8 orang lah. Ramai-ramai ni kalau game hantu. Dia lebih afdal orang kata. Jemput masuk. Okey, kita dah masuk ke dalam game chapter 1. Ini dia first person view. Okey, dia tengah loading dia punya asset, the power FIFA. Kepala dia first person. Ya, betul tu. First person. 1966 dekat Gunung Everest. Okey, kita sedang menaiki helikopter. Helikopter. Parakopter. Mama kopter. Betul ke? Orang ini cuba untuk mengikut trend. Kepala dia first person view. Betul ke? Kalau salah, betulkan orang ini. Takut pula naik helikopter ni. Lain macam helikopter ni. Okey, sekarang ni kita dah landing. Okey, kuat, bising. Sakit telinga. Bunyi helikopter tu. Okey, turun semua. Bye-bye, helikopter. Okey, tak sangka kita dekat Gunung Everest sekarang ni. Mana yang lain-lain? FIFA. Adakah kita berdua sahaja sekarang ni? Nampak kan? Ni dia yang lain. Fuad! Rindu, Kak Ef. Okey, sekarang ni nampak gayanya kita kena cari jalan keluar. Hora, ni heli lag. Jom, kita cari Yeti. Betul lah. Kalau tempat salji, mesti ada Yeti. Apapun, kita tunggu dulu orang lain untuk loading. Okey, nampak gayanya semua dah habis loading. Jadi sekarang ni kita akan teruskan. Sekarang ni kita berada dekat Gunung Everest. Orang lagi tak pasti apa hantu yang dekat Gunung Everest ni. Sama-sama lah kita pergi. Awal tadi lag. Okey, jom. Kita teruskan. Kita explore tempat ni. Kita ada lampu sebenarnya. Okey, kita teruskan. Kat tempat Gunung Everest ni, orang ni tak rasa kita berada dekat puncak dah ni sebenarnya. Bukan. Belum puncak lagi ni. Kat tengah-tengah ni sebenarnya. Okey, mana? Kita nak bergerak ke mana ni? Okey, kita bergerak ke sini dululah. Tak boleh gerak ke sini lah. Maksudnya kita kena naik atas tu. Okey, kita sama-sama naik atas ni. Why tak boleh lari? Kan tak boleh lari. Okey, sekarang ni, mana jalan yang betul? Sini pun tak boleh lalu. Sini. Memang betul, kita kena ikut jalan ni lah. Jalan ni. Semua ikut sini. Boleh je. Okey. Ini jalan dia. Lagi tak pasti sebab dia tak ada objektif sekarang ni. Apa yang kita kena buat dekat Gunung Everest ni? Apa-apa pun kita lalu saja. Memang sangat sejuk di Gunung Everest ni semua, okey? Tekan J. The lab, the objective. Okey. Kita kena pergi the lab Okey. Terima kasih kepada Amir kerana memberitahu kita ada objektif. Kita kena cari the lab sekarang ni. Okey. Amir mengetuai kita. Macam biasa, Amir ni memang hebat juga sebenarnya. Okey. Press F. Okey, sekarang ni kita berada dalam gua yang sangat gelap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolonglah permudahkanlah urusan kami semua. Okey, ya Allah, takut orang hidup depan ni. Bismillah. Takut. Ya Allah, semoga dipermudahkanlah. Okey, sekarang ni kita dah masuk makin dalam. Ada landasan kereta api sekarang ni. Okey, kita nak ikut mana ni? Ada lagi ni dalam ni. Rasa ni dalam ni. Dalam ni kot, Amir. Kita cuba masuk dulu. Ada dua jalan pula sekarang ni. Kanan ke kiri? Ada bunyi kelawar lah. Yalah, dalam gua mesti ada kelawar hidup. Okey, ikut sini lah. Kanan lah. Kejap. Apa benda tu? Tak ada apa-apa pun. Okey, semua ada tak kat sekarang ni? Kejap. FIFA mana? Kita dah terpisah dengan kawan-kawan yang lain. Inilah dia kelemahan dia. FIFA?
Yang lain-lain mana? Sini, 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 sini. Fuad, sini. Tifa, sini. Tak boleh. Tak boleh lari. Oh, kita berjalan saja. Okey. Kesian FIFA. Bilalah FIFA dia akan berubah jadi karakter lama tu? Mesti anda semua rindukan karakter lama FIFA. Inilah tu dah. FIFA sekarang dia tak boleh ubah karakter lama dia. Dia macam ada sumpahan. Ha, ada cahaya, ada cahaya. Dekat sini ada cahaya, guys. Okey. Press control. Okey. Kita kena merangkak sikit. Okey. Ada apa ni? Ha, ada buku. Ada buku. Okey, kita cuba tengok. J, collected info, mysterious ore. 6/19/63, they are no, we don't have calendar. Me and my team of workers number upon a reddish light material. We attempted to harvest it out, but to no avail. Our pickaxe was seized. One of the crew member James reported to swear bitter. Like this. Okay, James also had a symptom, minor nausea. I'm clear if this related to, oh, mysterious. So is this a lab? Okay, dia ada satu buku yang penuh dengan informasi. Dan sekarang kita ada jumpa satu pintu. Kemungkinan ini adalah lab. Kemungkinan. Okay, sekarang ni macam mana nak masuk? Kita kena tunduk. Right, kena tunduk. Right, tapi okay, dah. Dah boleh masuk, okay. Adakah ini lab? Eh, betul lah. Come, betul. Alright, ada lift. Let's go, masuk ni lift. Semua masuk lift. Okay. Pintu lift dah tertutup sebenarnya sekarang. Okay. Lift ni masih berfungsi ke? Dah turun ke? Okay, dah. Kita buka air pintu ni. Okay, dah. Kita dah naik dekat atas ni sebenarnya. Eh? Macam tempat tadi je? Ke bukan? Kita buka ni. This door has no power. Come. Ni tempat, bukan, ni tempat lain. Ni tempat tadi ni, kita tak naik lagi lah. Kami semua sekarang buntu. Macam tak ada arah tuju dah sekarang ni. Memang tak ada petunjuk. Memang ini orang yang rasa ini adalah lab. Kalau kita perhatikan dalam objektif, the lab. Inilah dia the lab, tapi... Ya Allah! Weh! Ada benda. Aduh. Ya Allah. Dah lah lift tak berfungsi. Ya Allah. Aish. Ya Allah. Kiranya kita tak boleh keluar daripada lift ni lah. Buka pintu tu. Okay. Tak, benda tu ada kat sini tadi. Ah, tu benda tu. Tu. Ya Allah. Macam mana nak lepas ni game ni? Ya Allah, terkejut tadi orang ni. Okey. Ah, tu benda tu ada kat situ. FIFA ke tu? Janganlah tutup. Buka dulu. Alamak, FIFA mati pula. Masuk. Tutup. Ya Allah, sekarang ni macam mana ni? Hantu tu duduk berjaga pula. Tiba-tiba hantu tu datang. Aduh, sekarang dah lah tak jumpa jalan keluar. Aduh, macam mana ni? Apa nak jadi ni? Okey, jujur. Kita cuba. Okey. Jujur. Ya Allah. Mana hantu tu? Okey, kita kena masuk dalam ni. Ini jalan dia. Okey, just go. And buka masalah-salah tu. Alamak. Tak ada power. Alamak. Tak ada. Okay. Pintu ni ada power. Satu pintu ni ada power. Okay guys, jom masuk. Tutup. Okay, kita berjaya. Alamak, kenapa tak ada tutup ni? Okay dah. Okay. Nampak macam ini bilik the lab eh. Okay, sebab dia ada komputer kat sini. Amir, orang yang rasa orang yang hantu tu sebenarnya, dia bukan hantu tau. Perasan tadi apabila kita baca jurnal, dia orang ada kata ada saudara kawan dia ada macam satu simptom yang pelik. Apa nama dia tadi? Nama dalam buku tu? Orangnya rasa dia berubah jadi makhluk tu. Okay, agak misteri sekarang ni. Dia dah menyeramkan. Cerita dia sekarang ni, orang ni dengan Amir terpisah dengan orang lain. Allahuakbar. Explore slowly. Okay, we left them. Okay, miss dapat. Okay. Should we go now, Amir? Kita kena ambil dia orang juga ni. Kalau tak, kita sesat.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang buka pintu ni. Okay. Weh, tolih. Ami. Go. Ami. Allahu Akbar. Ya Allah. Sekarang ni dah tak tahu dah dekat mana diorang semua. FIFA semua dah tak tahu dekat mana. Ah, Haziq. Awak okey tak, Haziq? Sini, Haziq. Dia kena masuk dalam. Tu. Nampak tak? Hantu tu ada dalam tu. Okay. Yep, he's human. Mimic was easy. Yep. Okay, guys. Sekarang ni, pintu ni je jalan kita masuk. Sekarang ni, apa kata kita rancang sesuatu? Okay. Kita buka pintu ni. Makhluk tu keluar. Kita kunci dalam. Maksudnya, jangan buka pintu ni. Selepas dia keluar kawasan ni, biar dia terperangkap dekat kawasan ni. Itu yang mencabar sekarang ni. Macam mana? Okay. Sekarang ni kita tunggu kat tepi ni. Okay. Kita cuba masuk. Kita umpan dia keluar. Okay. Tu dia datang dah. Okay, guys. Keluar. Macam mana nak umpan dia? Macam mana nak umpan dia sekarang ni? Macam mana nak umpan dia keluar daripada kawasan bilik tu? Ya Allah, tak ada idea. Memang sekarang ni, kami semua buntu. Ya Allah. Apalah nasib kami semua ni. Okay lah. Let's say orang umpan dia. Ha. Tak boleh lah. Kalau kita umpan pun, kita tetap mati. No. Masuk sini. Guys, masuk sini. Bawah ni. Okay. Haziq. Dia keluar ke, Haziq? Dia keluar. Kejap. Orang ini tutup pintu. Kejap. Dia duduk jaga kat situ. Alamak. Jangan. Jangan keluar. Kak Ef. Alamak. Hantu ni pandailah. Dia masuk balik tau. Orang yang rasa dia dah diprogramkan coding dia memang untuk berjaga dalam tu. Aduh, ini yang mencabar ni. Okay, nampak gayanya strategi kita untuk umpan keluar memang tak. Dia boleh. Dia keluar tadi. Lepas tu dia masuk balik tau. Dia masuk balik dalam pintu ni. Pintu tu buka sendiri ya. Weh, pintu tu buka sendiri. Allah. Weh, meremang bulu roma orang ini. Tengok ni. Pukul 12 tengah malam ni. Hey, mustahil bak buka sendiri kan. Tengok belakang kursi orang ni tak ada apa-apa. Takut dah orang ni. Okay. Nak tak nak kita kena masuk juga ni. Okay. Pandai betul dia duduk dalam ni. Wait a minute. Okay, FIFA kata wait a minute. Okay, tutup dulu. Okay. Apa? Sekejap. Masuk. Macam mana kita nak umpan dia lah? Orang ni doesn't have any clue. Okay. Jap, dia nak keluar dah ni. Mana dia ni? Dia tak nak datang kawasan ni. Sini. Alamak, siapa tutup pintu? Ya Allah. Okay. Dia tak ada kali ni. Jom. Dia tak ada. Okay, go. Just go. Just go. Masuk je mana-mana pintu. Ya Allah. Masuk je mana-mana pintu. Alamak, pintu ni tak dibuka. Pintu lain. Allahu Akbar. Ada makhluk tu. Mana pintu boleh buka ni? Okay. Orang ni dah masuk satu pintu boleh buka. Okay, guys. Masuk sini, guys. Masuk. Okay. Tutup dulu. Okay. Sekarang ni, okay, now memang serious blur. Apa kita nak buat sekarang ni? Dekat sini kita boleh perhatikan dia. Dia masuk. Dia keluar. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah. Keluar. Subhanallah. Kak F keluar. Ya Allah. Stres dah orang lagi ni. It's like macam tak ada jalan lain untuk kita. Itulah tu, the power FIFA. Dia dah coding camp tu. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Okay, dekat komputer tu dia ada puzzle eh, Amir? Dia ada puzzle eh? Okay, tu dia.
dia memang diprogramkan untuk jaga kawasan ni. Okey. Seorangnya cuba masuk kat komputer tu. Oh, dia datang, dia datang, dia datang, dia datang. Dia datang. Nice. Okey, okey, okey. Okey, just masuk pintu komputer. Okey. Masuk, masuk, buka, 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 buka. Alamak, alamak, lambat, lambat, lambat. Okey. Okey. Cepat, pintu terbuka sekarang ni. Okey, pintu terbuka sekarang ni. Just masuk. Okey, tutup pintu sekarang. Tutup pintu. Okey. Kita akan tutup pintu ni. Okey. Okey, sekarang ni dekat komputer ni macam ada sesuatu coding yang kita kena buat eh. Okey. Apa kita nak buat dengan komputer hijau ni? What should we do? Macam mana? Oh, kat sini. Ah. Oh, kita kena klik-klik ni je. Hai, macam mana ni sebenarnya? Eh, tutup pintu, tutup pintu. Kena tekan warna putih tu eh. Okey. Dia ada sesuatu kat sini. Okey, warna putih, warna putih. Hai, macam salah je. Ah tu. Putih, putih. Putih, putih. Putih, putih. Kena tekan warna putih sampai warna tu putih tu penuh. Oh. Oh. Sampai putih tu penuh. Satu lagi, satu lagi. Alamak. Alamak. Okay, Amir, how about you do it by yourself? Okay, orangnya buatlah. Ya Allah, susahnya nak penuhkan dia. Allah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bang, tunggu bang. Hey, 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 hey. Mati lah macam ni. Ya Allah. Okay, sekarang ni Amir dah ada idea untuk buat macam mana. Okey, kami semua akan tunggu di sini saja untuk keselamatan. Tak, 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 kita akan bantu Amir. Kita akan cuba memerangkap hantu tu. Susah sebenarnya game ni. Dah, untuk pengetahuan semua, hampir 30 minit kami berada dekat sini saja. Okey, okey. Orang yang umpan eh. Amir patut awak masuk eh. Okey, jap, jap. Alamak, alamak, alamak. Kenapa Amir pergi ni? Okey, kejap Amir. Okey, okey. Okey, orang yang umpan dia. Go Amir. Allahuakbar. Ya Allah. Okey, lagi sekali orang yang akan umpan dia untuk Amir. Selagi orang yang tak umpan selagi tu, benda tu dia berleluasa dekat kawasan tersebut. Ah, ah. Dia, dia, ni, 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 ni. Ini dia, dia, dia ada kat sini, dia ada kat sini. Okey, orang yang umpan dia. Ah, ikut. Okey, Amir, Amir. Line clear, line clear. Go, go, go Amir. Go Amir. Masuk komputer. Line clear. Serius line clear sekarang ni. Just go Amir sekarang. Line clear. Oh FIFA. Oh sorry, 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 sorry. Orang kita tekan. Sorry, sorry, sorry. Masuk, 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 masuk. Masuk, 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 masuk. Okey, tutup pintu dulu. Orangnya tutup pintu dulu untuk safety. Okey. 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 Sebelah kanan. Okey FIFA. Actually dekat sini tau klub tu. Benda warna putih ni. Tapi orang ni tak faham sebenarnya macam mana nak buat. Okey. Amir ada idea untuk buat. Okey. Oh wait. Oh. Boleh buat. Dia nak kena penuhkan putih tu sebenarnya. Ah, dia kena berfikir sikit sebenarnya yang ini. Nampak Amir tengah Amir pula. FIFA tengah mencuba sekarang ni. Kalau Amir ada datang ke sini, it's gonna be nice sekarang ni. Tapi tak apalah. Kita cuba dulu. Okey, boleh tak? Faham tak? Oh! Wow! 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 Unbelievable! Daripada kami semua nak give up sekarang ni, FIFA berjaya. Hei, hei, FIFA keluar, 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 keluar. Ya Allah. Wih, benda tu masuk dalam. Ya Allah. Okay, FIFA dah berjaya selesaikan kod dekat komputer tu. Tapi the problem now, what are we going to do? Orang yang nampak tadi dia send something dekat lab. Tapi jap, let me open dia ni. Okay. Ah, dia baru ada objektif dia. Unlock the doors, find the locker room, and then find the exit located in the bedroom. Banyak lagi mission sebenarnya. Okay, maksudnya sekarang ni kita dah boleh buka pintu yang terkunci lah sebenarnya. Ah, eh, sini pun dah terbuka lah. Dekat sini, kawasan ni tadi tak boleh lalu kan? Tiba-tiba dia terbuka dekat sini.
Okey. Tapi macam masih lagi tak ada idea sebenarnya. Apa yang kita... Eh! Ini bukan X tu ke? Bukan eh? Ini ke boleh buka ke? Eh! Tak ada power. Okey, kita boleh masuk dalam loker. Kita boleh menyorok. Ah, menyorok dalam loker sekarang ni. Kita boleh menyorok dalam loker sekarang ni. Itu adalah satu salah satu kelebihan. Apa yang FIFA buka tu sebenarnya, FIFA berjaya softkan tu, adalah sebenarnya pintu-pintu yang dalam bilik ni sebenarnya. Ah, jadi memberikan advantage lah kepada kita sebenarnya. Okey. Okey, dia ada kod lagi kat sini. Ah. Apa kita kena buat ni? Bedroom. What should we do? Oh. Oh. Kita kena samakan ni ke? Ini orang yang tak faham apa yang kita kena buat sekarang ni. Control room. Oh. 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 Ui. Ui. Jadi berjayalah, berjayalah. Eh, tadi dah berjaya. Haziq, tadi awak dah buat berjaya, Haziq. Awak betulkan balik pipe tu. Betulkan balik pipe tu. Ah, bedroom dah betul. Control room dengan bedroom. Macam ni. Ah, eh, salah pula. Macam mana? Pintu buka, oi. Pintu ni buka eh? Okey, pintu dah buka dah tu. FIFA masuk. Tutup FIFA. Okey. Korang ni dah rasa macam nak give up lah sekarang ni. Tapi diorang semua masih tak give up. Jadi korang kena kuatkan mental korang ni lah untuk menghadapinya bersama-sama mereka. Mereka semua masih belum kibarkan bendera putih. Tapi sebenarnya dalam hati orang ini, bendera putih dah terangkat dah. Tapi tak apalah. Ya Allah, Allahu Akbar. Aish. Boleh siap-siap call hospital. Sakit jiwa. Orang ini dah sakit jiwa main game ni. Ya Allah. Betul-betul tertekan sekarang ni. Haziq, macam mana perasaan main game ni? Kaif, ceritakan sikit. Serenda, okey. FIFA dah serenda. Kita kena ikut majority. Nampak gayanya yang mana main game ni, dia perlukan perkhidmatan kaunseling. Sebab mental dia dah koyak. Jadi memang kena kaunseling dulu. Wey, okey. Amir, masalahnya Amir belum ni. Samuan umpan dia. Okey. Kita jangan mudah mengalah. Okey. Kita jangan mudah mengalah. Okey. Kita umpan untuk Amir. Okey. Orang yang akan umpan untuk Amir lah. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, orang yang akan umpan untuk Amir eh. Kita tak akan mudah mengalah. Kita akan teruskan perjuangan kita. Kita dah separuh jalan. Okey, hantu sini. Sini, keluar. Keluar sini. Sini, datang sini. Ha, jangan nak masuk dalam tu. Hantu, sini. Sini, keluar. Ha. Tak apa. FIFA, jangan buka pintu tu FIFA. Jangan buka pintu tu. Okey, sekarang ni dah terbaik lah. Hantu tu dah keluar daripada bilik ni sekarang ni. Ke dia dah buka pintu tu balik. Ya Allah, dia pandai masuk lah. Dia buka pintu tu sendirilah. Allahu Akbar. Korang pernah tengok tak hantu pandai buka tutup pintu? Pernah tak? Ini hantu bijak ni. Hantu ni dia dapat straight A SPM. Siapa boleh lawan straight A punya hantu? Tak boleh lawan kan? Tantah dia ada degree, master, PhD. Semua dia ada. Hantu ni profesor barangkali. Bijak, memang bijak. Ya Allah, okey. Allahu Akbar, macam mana kita nak umpan untuk Amir masuk dalam bedroom tu? Okey, jap. Amir mana? Amir dah mati tadi, orang yang nampak kena. Okey, Amir. Biar, okey, guys. Kita kena tolong ni. Okey, Amir, awak crawl dulu Amir. Okey, orang yang masuk. Amir, awak biar. Amir, go. Tak boleh, dia duduk jaga. Oh, dia ada kod pula sekarang ni. Kod. Okey, jap. Kita boleh tutup pintu kan? Okey, orang yang tutup pintu dulu. Okey, dia ada kod. Kod was has 3 digit. Ada 3 digit. Okey. Orang ni tak ada idea mana nak cari kod ni. Mungkin ada dekat kawasan-kawasan ni, dalam almari ni. Ha. 1. Oh, nombor 1 6. Oh, okey. Nombor 2 pun 6. So, 6. Lagi satu digit nombor. Lagi satu.
Allah, ada benda tu ke? Ada benda tu ke? Allah, macam mana benda ni boleh masuk sekarang ni? Ya Allah. Okey, nombor 3 apa? 667. Allah, mati dah. 667. Okey guys, the code is 667. Okey, adalah juga sedikit sumbangan oleh orang ni kan. Function lah juga. Sedikit function lah juga kan, walaupun mati banyak kali, berfungsi lah juga. Allah, mati lagi sekali. Allahu Akbar. Allah. Okey. Kod dia 667. 667. Wow, berjaya. Okey. Tengok, okey. Unlock research room sending power to the lab. Alamak, siapa tak tutup pintu? Siapa tak tutup pintu? Okey, sekarang ni kita kena masuk dalam research lab pula. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Semua mati sekarang ni. Sekaligus mati eh. Run back to the elevator ke gigi? Ada sinar. Ada sinar harapan di sekarang ni. Ada sinar harapan. Ada sinar harapan. Go 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 go. Ya Allah, mana ni? Okey okey. Elevator, elevator. Masuk lift, masuk lift. Tolonglah, ini end dia. Tolonglah, ini end dia. Okey, masuk, masuk. Okey. Woo! Woo! We made it, guys. Part 1. Oh my god. Syukur, alhamdulillah. Walaupun kita dah berjaya. Ini part 2 bukan part 1. Oh, okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni kita dah berjaya lepas part 1. Bagi orang ni, ianya salah satu game yang cukup mencabar. Sejujurnya memang menguji mental dan juga kekuatan IQ kita untuk berfikir secara waras dan juga supaya tidak terkoyak ataupun tidak mudah berputus asa dengan hantu tu lah sebenarnya. And yeah, betul seperti Amin kata dekat bahagian chat ni, one of the hardest game I have played. Orangnya pun bersetuju, this is one of the game yang paling susah pernah orangnya main. Even OB yang susah macam mana pun, dia tak berikan tekanan seperti main game hantu ini yang cukup memberikan tekanan. Apapun, orang yang rasa game ini memang layak untuk dicuba jikalau anda mempunyai IQ yang tinggi lah. Apapun, kalau nak lagi orang ini buat part 2, jangan komen lah. Ya Allah. Okay guys, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.